Halo guys, selamat datang kembali di YouTube channel EPL. Langsung aja teman-teman, kita akan lanjutin lagi game horror yang berjudulkan Reve yang satu ini ya teman-teman. Gue penasaran dengan kelanjutan ceritanya teman-teman. Seperti apa? Ikut aja main bareng gue yuk. Let's go! Nah teman-teman, di episode kemarin kita sudah menemukan suatu fakta yang mengejutkan ya teman-teman. Ternyata kayaknya ya teman-teman, menurut teori gue, kita atau si tokoh kita ini, si Walter ini adalah mungkin kayak sumber penelitian gitu ya teman-teman. Karena kita terbangun terus dari mimpi-mimpi kita, dan bisa jadi Martha dan Dory yang kita cari-cari ternyata bukan tokoh yang sesungguhnya teman-teman ya. Mungkin tidak nyata di game ini. Tapi apakah teori gue benar? Kita akan lanjutkan guys, gue penasaran banget guys ya. Dan sorry banget di 2 hari kemarin, Sabtu dan Minggu, gue tidak mengupload video ini ya teman-teman. Karena memang gue ada sesuatu yang tidak bisa gue tinggalkan, sehingga gue tidak bisa record ya. Dan baru hari ini gue bisa record lagi ya teman-teman. Sip, langsung aja kita lanjutin. Tapi bolehlah tekan tombol like-nya dulu guys, dan juga subscribe YouTube channel gue ya. Terima kasih banyak. Langsung aja guys, kita continue game yang satu ini. Ini kita ada di mana guys? Kayak ada di dalam sebuah lab. Terus kita menjadi seseorang di sini teman-teman. Nah, ini dia, kita sudah kembali. Oke, kita harus interaksi dulu teman-teman. Kemarin kita sudah coba di sini. Di sana tidak ada apa-apa ya, kalau gua enggak salah. Kayaknya akan ada yang lain. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sakit kepala ini benar-benar luar biasa katanya. Ini enggak ada apa-apa. Oke, ini kemarin kita udah buka juga. Nah, kita kemarin melihat map ini teman-teman ya. Di sini ada yang tadi kita mau coba buka, pintunya nggak bisa, tapi ada di exit 2 dan exit 3 teman-teman ya. Sekarang kita coba keliling-keliling. How many people work here? Terlebih dahulu. Where are they? Di mana mereka? Apakah kita bisa lihat? Nggak ada apa-apa guys di sini guys. Di bawah juga nggak ada apa-apa. Bentar, gue pencet H. Oh, komputer gue bisa ngecek guys. Sebentar, apakah ada collectible di sini? Ah, tetap aja masih nyari collectible lo, bro. Ya, tanggung, bro. Udah di sini. Collectible. Kopi? Bukan. Gue bisa lihat komputer ya. Gue bisa buka pintu lagi, guys. Ada satu pintu URD Department. Door control tuh ini. Oke, komputernya bisa kita otak-atik ya, teman-teman ya. Dear employee, para karyawan, fasilitas ini saat ini di lockdown atau dikunci ya teman-teman, tidak boleh ada yang keluar masuk. Harap tenang dan lanjutkan pekerjaanmu seperti biasa. Segera setelah situasi darurat ini diselesaikan, lockdown akan dilepas. Untuk informasi lebih lanjut silakan bicara dengan supervisor kamu. Tempat ini di lockdown teman-teman. Ada kalkulator. Ini bisa nih. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Alright guys. Sip, kayaknya cuman ini doang ya. Wah, ini kayak Windows gua guys. Let's go. Ada pintu terbuka URD Departemen teman-teman. Oh God. Aduh. I think he's dead. Ada yang meningsoy URD. Oh, itu di sana kayaknya guys. Iya. Sebentar. Who was he? Siapa dia? Ada ingatan kita yang kembali guys. Waduh, suara tembakannya kenceng amat. Apa itu guys? Ini barbecue event. Enggak lagi mau barbecue bro. Locked. Maybe I can unlock it from another computer. Iya. Kita bisa unlock dari komputer yang lain. Ini juga mungkin kekunci. Nope. Sama. Ini adalah. Everything is locked. Iya. Ini doang nih yang bisa kita masukin nih guys. Wow, kok ada bunyi-bunyian? Tunggu, ini dari game horror jadi game misteri. Ya, misteri horror juga guys. Story material, subject sekian-sekian. Subject 30-39, 0-10. Apakah kita bisa nemuin sesuatu punya kita guys di sini? Kita 07 kan tadi. Gak bisa ya guys ya. Ada sesuatu yang bisa gua cari guys. Wah, nggak ada guys.
gue bisa lihat ke sana. Oke, hint gue mengarah ke sana ya, teman-teman. Aduh, banyak yang meningsoy. Another one. Who did this? Hey, who is this guy? Oh, he has a gun. Wow. Apakah kita guys yang ngelakuin ini guys? Bentar, ini ada komputer tapi ini ada ini guys. New subject untuk rumah 12. Christian Casey, Lake Park, Harrowfield Bar. Oh iya guys, ini kayak kita di subject orang-orang ini guys ya. Wow, diikutin dulu sama organisasi ini guys. What were they doing here? Iya, apa yang sedang mereka lakukan di sini? Tuh ini foto-foto orang-orang yang akan dijadikan subjek gitu guys. Sebentar, di sini ada komputer, mungkin kita bisa buka pintu yang lain guys. A scouting report. Scouting for what? Scouting. Jadi kayak wait. Subject 7 was also on the screen in front of my house. But it says Liam Kennelly. That's not my name. What the f*** is going on here? Oke, okay, Liam Kennelly guys. Ingat gua, kita lihat di dalam satu bola merah itu ya teman-teman, yang kita kejar-kejaran sama makhluk di episode kemarin ya kalau gua nggak salah. Kemarin apa dua part yang sebelumnya itu ada tag tentara gitu teman-teman. Tulisannya ada Liam Kennelly ya. Apakah itu kita guys? Subject 7 guys. High school drop out, kita solitary background, kita tidak lulus sekolah ketika 15 tahun. Hubungannya dengan orang tuanya cukup keras ya teman-teman. Jadi kayak di mungkin kayak ada KDRT ke anak kayak gitu. Dia ikut army atau tentara lebih dulu. Jadi muda-muda ya, mungkin 15 tahun udah ikut tentara, guys. Tetapi dia meninggalkan camp tentara itu beberapa bulan setelahnya. Dia pulang ke rumah dan menemukan ayahnya meningsoy 3 tahun kemudian. Lalu dia pindah lagi dan tidak bisa menemukan pekerjaan yang stabil. Oke. Oke, kalau kalian mau baca bisa di-pause ya teman-teman. Tapi intinya berdasarkan informasi yang ada, Liam Kennelly ini kandidat yang ideal untuk memory replacement eksperimen. Kalau memang benar si Walter ini adalah Liam Kennelly teman-teman, berarti kita adalah eksperimen untuk penggantian memori di otak kita teman-teman. Ingatan kita bisa diganti teman-teman. Canggih banget ini company. Ini perusahaan ya. Hidup yang tidak begitu berarti dari subjek ini. Waduh, dia menyimpulkan sendiri ya. Mengurangi resiko penolakan memori gitu ya. Dan cerita dari sejarah dia tentang financial struggle dan kurang motivasi suggest a beneficial set of my procedure. Oke, bisa disugestikan lah ya teman-teman. Oke. Wow, ini scouting report Liam Kennelly ya. Ada lagi Elisa Baker teman-teman. Living situation, tinggal dengan suami dan dua anak. Oke, kalian mau baca bisa di pause ya teman-teman. Gue baca cepet aja nih conclusionnya langsung. Kalau kalian mau baca detail bisa di pause aja di sini teman-teman. Oke. Oke, ada lagi Clint Edwards teman-teman, high school graduate. Kalau Elisa Baker itu software engineer. Oke, dia single parent. Oh, dia dibesarkan oleh satu orang tua aja ya. Memory imprinting, apalagi tuh guys? Ini subjek 07, Liam Kennelly. Oh, ini lognya teman-teman ya, jam 9 bangun, kayaknya mimpi buruk. Detail dari mimpinya nggak jelas. Early termination of the cycle is recommended. Oh, diselesaikan begitu saja. Oke. Okay. Ada door control. Kita bisa enable dan open. Exit clearance dan scout department. Oke. Okay. Ada email juga teman-teman. Hai Trevor, dari Patrick Mullen ya. Kamu belum kamu belum mengirimkan report ke aku tentang potential subject yang kamu sebutkan. Kalau bisa dikirimin minggu ini, aku sangat menghargainya. Kita udah kurang bahan nih kita. Waduh. By the way, apakah semua bebek saja? Kayaknya gue denger rumor deh kalau di tempat fasilitas itu ada lockdown.
manajemen kasih manajemen bilang jangan bahas-bahas itulah. Moga-moga nggak terus sibuk ya. Jadi lu bisa kirimin gua report ya. Oke. Okay. Ini tentang lockdown. Oke. Okay. Sip. Apalagi guys, kalkulator lagi kita bisa leave. Oke, okay, kita buka dua pintu lagi ya teman-teman. Atau janjian satu pintu ini untuk kita exit. Aduh, ada yang mending soy lagi. Oh, itu Skuld ya teman-teman. Oh, ini jadi hijau. Tadi kok nggak salah merah guys. Berarti kita mesti bikin dua hijau antara ini udah beres, ini dan ini guys. Aduh, banyak sekali mait-mait yang mending soy guys. Ini apa nih? File archive 2005, 2006, 2007, 2006. Ini nggak kelihatan guys. 2009, 2010. Wow, oke. Okay. Gunshot wounds. Luka dari tembakan senjata ya guys ya. Alamak. Wow, streamer kan dia. Ini ada mic teman-teman. Oke, di dalam sana ada hint ya teman-teman. Gue mau lihat apakah di sini ada sesuatu. Ini story material subject. What do they do with all this data? Ini kayak data center tempat server gitu ya teman-teman. Aduh, jangan ada jump scare lu. Wow. Pixel split. Oh, ini developer aja dong. Ini iklan game ya kah? Balik badan lah lu. Ada yang bisa gue lakuin nggak? Halo? Hey. Ada apa di sini guys? Mouse nggak ada apa-apa ya? Oke. Permisi. Dengan suara kipas kenceng ini makin menegangkan guys. Banyak banget ini. Ini control room ya kah? Wah, ada yang mending soy depan sana guys. Wow, oke. Okay. Ini apa? Ya, collectible. Ballpennya fancy katanya, collectible. Mantap sekali. Oke, okay, gue bisa lihat ke sana. Ini ada lemari-lemari, teman-teman. Imprinting. Oh, ini memory imprinting tadi. Aduh. There are others. Kaget gue. Ada yang lain? Oh, there it is again. Subject 7. Liam Kennelly. Tuh benar guys. Berarti jangan-jangan memang kita si Walter ini adalah namanya Liam Kennelly, tapi kita ditanamkan memori atau ingatan yang lainnya, teman-teman. Subject 1 sampai 16, guys. Subject 1 sampai 6 meningsoy, 7 8 contain, 9 meningsoy, 10 masih contain, 11 meningsoy, 12 juga meningsoy, 13 contain. 15, 16. Oh, berarti masih ada tuh 16, 15, 13, 10, 8, 7 ya guys ya. Wow, kita sudah 87 cycle guys. Kita yang paling banyak di sini. Subject 4, 67 cycle. Tuh. Buset. Ini subject register. Nah, ini lock lagi guys. Oh, ini kita ingat argumen sama Martha. Martha pun adalah tokoh yang dibuat guys. Berarti bener guys teori gue guys. Martha dan anaknya juga nih. Tuh, Mary Hughes. Oh, Mary Hughes. Oke, di post aja ya guys ya kalau mau baca guys. Nggak tahu siapa nih. Morgan Mills. Ini bukan Martha kan ya? Bukan guys. Kita bisa exit. Kita buka Vert Department lagi. Oke, ada email lagi guys. Ini lockdown. Brad Mayfield kirim ke Peter. Hey Peter, gue pengen lo tahu kalau aku baru balik dari updating, dari update data di rumah kedua, dan menemukan Hannah tidak ada di sana. Dia bahkan meninggalkan senjatanya di meja. Kayaknya dia ngambil kopi atau sesuatu lah gitu.
Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi jika salah satu subjek yang dikasih obat atau diteliti itu akan keluar, dan ada pistol yang ada di atas meja itu ya. Ini security-nya ninggalin pistol dah, si siapa nih, Hannah ini. Kamu harus cepat pergi sama dia, cepat pergi dan ngomong sama dia. Kalau aku lihat ini lagi, gue akan laporkan. Gue tahu kalian dekat, jadi ngobrol lah sama dia. Oke. Okay. Scott Mitchell. Hey Pete, aku tahu. Aku udah nanya ini, tapi boleh take over pizza delivery shift bulan ini nggak? Dia kerja sampingan sebagai pengirim pizza juga ya guys ya. Aku tidak suka direct contact dengan subjek, dan aku tidak... Oh, ini untuk kirim pizza ke si subjeknya ya. Jadi dia tidak suka interact sama subjeknya dan ngisi form katanya, atau mungkin laporan gitu kali teman-teman. Aku akan cover semua sisanya hari ini dan membelikan kamu kopi setiap hari. Bagaimana? Oke lah. Pintu sudah kita buka, semua udah ya guys ya. Okay. Oh, that doesn't look good for him. Ini deceased. Am I the only one left alive? Apakah cuma aku yang masih hidup? Tujuh itu pasti aku katanya. Tuh lihat posisinya ya teman-teman ya. Ini kita ada di house 2 teman-teman. Oh, house 2 yang diomongin itu kita ya guys ya. Warning, potential escape detected. Wow. Oke. Wah, dia loading. Oke, kita mau keluar. Jangan dikagetin. Aduh, gue gak suka nih kalau parkour gini, guys. Suka kadang-kadang nih. Isi. Creepy sekali, guys. Oke, kesana ya, teman-teman ya. Kesana. Oke, ini dua sudah menyala, teman-teman. Ini padahal cuma keliling-keliling di kantor, tapi bener-bener tegang ya teman-teman, karena kita penasaran apa yang terjadi dan ngerasain, waduh, berada di dalam ambience ini guys. John Lambert, siapa John Lambert guys? Ini apa? The Dark at Sea. Oh, ini kayak market tempat ini ya teman-teman ya. Kayak market apa ya, market untuk tempat dia bikin ininya. Wait in secret. Apa ini rancangan atau rangkaian tempat dia iniin kita ya guys ya. Ah, ini sirkus nih guys nih. Circus. Death in the circus. Ah, ini rancangan tempat yang buat si Walter guys. Ini sirkusnya kan, dan ada yang meningsoi di sirkus, yaitu Martha dan Dory. Dan itu pun tokoh yang dibikin ya. Ini juga tentang perang ya guys ya. Who is this about? Church. Subject is a desert. Leave war behind. Tentang siapa ini? Kagak tahu bro. Enmos, writer. Wow. Waduh. Mereka ini bikin cerita ya guys ya. Sebelum kita ke ruangan sana guys, itu kayaknya kita ada komputer yang bisa kita buka pastinya. Fix circus contract inconsistency, tidak butuh dibutuhkan untuk subjek. Oke. Okay. Check small animal behavior, memory of bird seem up in the air. Oh, ingatan tentang burung kayaknya jelas. Oh, ini kita guys. Tuh Esmeralda, Nelson bro. Tuh sirkusnya. Wah, ini kan gambarnya sih ini guys. Martha dan Dory ceritanya. Dan ini lukisan-lukisannya guys. Bisa dibuka. Aduh, nyangkut. Gimana sih? Oke. Gak ada yang bisa kita ambil ya. Siapa tahu ada collectible guys. Oh, ini ada cerita lain lagi guys. Ini yang Wait in a Secret ya. Motel. Road trip gitu. Ya, mobil isi bensin dan segala macam. Oh my god. Dan satu lagi di sana guys. Oh, ini ada di
kapal guys, subjek 041 The Dark at Sea ya. Dia ada di tengah laut guys. Wadadidaw. Oke. Ini saha ya. More bodies. How many people died in here? Iya, banyak banget. Ini apa? Disks. All locked away. Oh, disk. Ah, ini guys. Override direct or dump DAMSD ya, direct access memory storage device. Oh, disimpan di sini semua kah cerita-ceritanya dan ininya guys? Oke, kalau kalian mau baca bisa di-pause ya teman-teman. Ini kayaknya cerita tentang yang ada di sini ya teman-teman. Si Dr. Brian Emerson ini mungkin yang melakukan eksperimen terhadap kita, salah satu dokter yang melakukan eksperimen ya. Oke. Collectible. They even drew her? Sketch Dory. Center of Conflict Daughter. Weh. Collectible enggak tuh? Oke. Okay. Fabricated memories. Traumatic family everything killing is staged. Jadi semuanya itu Martha di and Dory aren't real? Nah, kan Martha dan Dory itu enggak real teman-teman. Fake memories into my head. Mereka bisa memasukkan ingatan ke dalam pikiranku. Oh, what is going on with my head? Ada apa dengan kepalaku? Oke. Okay. Buka pintu teman-teman. Exit clearance. Oke. Okay. Wah, emailnya banyak. Michelle Miller ya teman-teman. Elena, apakah semuanya oke okay antara kita berdua? Setelah kamu tidak nongol, tidak muncul, aku berusaha untuk menghubungi kamu tapi langsung masuk voicemail. Apakah semua baik-baik saja? I'm worried. Oke. Okay. Ini lockdown. Oh, Michelle balas nih. Ya nggak apa-apa, aku cuma harus request. Oke. Okay. Nggak gitu penting nih percakapan kawannya aja, teman-teman. Dr. Ian Kirley, researcher ya. Silakan di-post aja teman-teman kalau kalian mau baca. Oke. Okay. Lorem ipsum text, oke. Okay. Memory modification request. Dia request ke Miss Rodriguez ini ya. Oh, modification that in the circus memory buat subjek 07. To increase memory compatibility. Oh, ngasih Martha karakter Chinese roots ya teman-teman. Ada keturunan Chinese-nya katanya. Oh, meningkatkan stabilitas memori atau ingatannya 5% katanya. Wow, persiapkan untuk cycle berikutnya. Oke. Okay. Missy, alright. Wadadidaw. Lari aja gak sih guys? Tapi larinya gak cepet juga ya, sama aja. Oke, okay, berarti harusnya pintu yang sebelah kanan sudah kebuka ya guys ya. Nah, kan. Oke, okay, let's go. Kita lihat apa yang bisa kita cari lagi. Gak ada ya, aman semua ya. Ini udah terbuka, gak ada apa-apa. Tapi jelas-jelas pintu ini gak bisa dibuka ya guys ya. Oke, okay, gak bisa ya. Berarti emang kita harus exit ke sana. Tapi lihat peta dulu guys. Ini, oh, oke okay. Ini Scout Room udah URD, Vert Planning. Dan kita ke sini guys. Kita bisa ke kiri, nanti kita bisa habis belok kiri, bisa lurus, bisa ke kanan guys. Alright. Let's go guys. Kita coba keluar, kita terusin, dan kita lihat apa yang akan terjadi sama tokoh kita ini guys. Ya, dia saving, sudah pasti. Aduh, pintunya tertutup. Let's go. Nah, kita bisa ke kanan, kita bisa lurus, guys. Gua harus kemana dulu nih? Gua nggak tahu. Ya, sudah pasti ditutup nggak tuh? Bunyi apa itu? Udah pasti ditutup. Gua mesti ke sini. Oke. Okay. Pills, obat-obatan. Seen these before, I think. Kayaknya pernah lihat ini deh sebelumnya katanya. Lo ada pengumuman gitu guys?
Oh my head. Ingatannya kembali, guys. Loh. Gua kemana ini? Tiba-tiba kita pindah tempat. Ada di mana gue? Tiba-tiba kita ada kayak di sebuah apartemen ya, guys ya. Kamar apartemen gitu kayaknya. Kamar di rumah ya. Apartemen ding. Kamar langsung ada kitchennya. Kennelly, guys. Kalau kamu nggak bayar sewa lagi, kamu keluar. Iya, aku coba. Oke. Guys, ini kita bermain sebagai si Liam, guys. I'm not sure how long I'll stay here. I don't need most of it anyway. Suaranya sih sama kayak si Walter itu, guys. Apa ini dia lagi pas pingsan tadi ketika kepalanya sakit, dia mengingat diri dia yang sebenarnya, guys ya. Yaitu si William Kennelly. William kan tuh. Si Liam Kennelly ini, guys. Oke. Kita keliling-keliling, teman-teman. Ya, kita cari tahu dulu saving dia, oke. I found this yesterday in front of my door. Aku menemukan ini kemarin di depan rumahku. Can you find us? $1,000 for every participant. Well, I'm still not sure if this is some kind of joke, but man, the money would be nice. Uangnya oke juga. Dia nemuin ini kemarin, guys. Can you find us $1,000 untuk setiap orang yang ikut? Oke. Sebelum gue pencet itu, oh ini jamnya kita. I could pawn it off. Gue bisa gadein nih. It's the last thing I have left of him. Tapi ini barang terakhir yang aku punya dari dia. I forgot to finish this. It'll have to wait. Aku lupa menyelesaikan ini, harus selesai. Looks like some kind of puzzle box. Shouldn't be too hard for me. Oke, kita dikasih puzzle ya, teman-teman. Seems stuck. I can see a piece of paper. Ada kertas katanya. Aduh, apa ini? Oke, gua gak ngerti, guys. Oke, kita harus kayaknya harus pakai ini ya. Ini ada pencetan. Bentar, lihat dulu. Something flat needs to be inserted here. Ada sesuatu yang bisa dimasukin di sini. There's a strange key hidden in there. Ada sesuatu yang bisa kita buka. Gua nggak tahu itu apaan, main pencet aja. Oke, bisa ditaruh di sini kah? Bisa ditaruh, teman-teman. Oke. The batteries are missing. First, nggak ada baterainya. Oke, gue harus cari baterai ya, guys ya. Tutup dulu. Nanti kita cari baterai. Ini kayaknya ada. Tadi ada yang bisa dipencet kayaknya, guys. Ah, ini kayak bisa dipencet. Nah. Well, that sounded like something happened. Okay. A translucent disc with translucent some disc. Kind of symbol in the middle. Disk yang tembus pandang ya. Apakah kita taruh di sini, guys? Betul sekali. Oke. Well, that sounded like something happened. Ada lagi di satu. Oke. Bisa gue taruh di sana. Bisa gue putar di sini. Mungkin belum. Oke, gue butuh baterai kayaknya. Tar dulu. Ini baterai. Gue coba lihat ada yang belum gue kerjakan gak ya, guys ya. Ini gue mesti masukin disknya. Ini sudah. Ini harus gue kerjakan. Kayaknya angka-angka itu berpengaruh, guys. Oke, gue cari baterai dulu ya, guys ya. Baterai ada di mana baterai? Oh, ini dia. Maybe it's not empty. Gua butuh dua ya, baru dapat satu. Sambil cari yang lain, teman-teman. It's disgusting, but I like cold pizza. Dia suka pizza dingin nggak tuh katanya? Ada baterai? Nggak ada dong. Masa ada baterai dalam situ? Oke, Liam, aku minta maaf. Kamu orang yang baik, tapi aku tidak bisa. I just can't with you. Oh, aku tidak bisa bersama-sama kamu hidup seperti ini. Aku pikir kita bisa, tapi kayaknya nggak bisa. Oke.
putus dia guys dari pacarnya guys. Wouldn't have worked out anyway. Yep. Nah ini guys. What life would have been like if I had stayed in the army? Well, probably better than living like this. Harusnya hidup gue lebih baik nih di tentara kalau gue tidak pergi. Ini guys yang kita temuin di bola merah guys ya, yang kita lagi kejar-kejaran, yang kita cari 3 bola merah yang kita taruh di 3 tempat itu guys. Liam Kennedy guys, gue inget guys. Oke, okay. Oh itu nggak bisa kita ambil ya? Kayaknya ada sesuatu tadi di sini guys. Apa another ini? Battery. Oh oke, okay. Udah dapat 2 baterai ya. Sip, gue keliling-keliling dulu apa yang bisa gue cari lagi. Kali ini nyala guys lampunya guys. Nyala guys. Oh, I'm broke anyway. No point going out. Aku tidak punya duit, tidak perlu keluar juga. Oke. Kita kayaknya bisa masukin baterai, guys. Ke sini lalu lihat apa yang terjadi. Baterai 1, 2. Nyalain lampu. Oke lah kalau begitu. Terus apa yang terjadi setelah gue nyalain lampu? Oh, ini gue harus bikin sesuatu kah? Oh, oke. Okay. Gue pikir tidak terjadi sesuatu. Ternyata gue harus bikin logo apa, guys? Oh, itukah logo si company-nya yang di kanan atas, guys? Yang di kotak itu hitam. Gimana sih logonya? Begini. Terus. Loh, kok ini nggak ada yang berubah, guys? Kalau ini, guys. Tuh, apa gue harus ini dulu ya? Coba 4 kotak. Ini 1 segitiga, oke. Okay. 2 bulat. Gini bukan ya? 3 bulat. Aja. Tadi ada 5 kayaknya, guys. Nah, 5 gambar yang itu. Oh. Bunyi kletok buat buka di mana tuh? Ini kan baterai. Bro, bunyi di mana tuh? Gak ada apa-apa tuh. Kagak ada, guys. Buat apa itu? Oh, ini atas bawah doang. Ini malah berubah ya. Apa translucent disknya kurang 1, guys? Tuh, iya kurang 1 guys. Ini apa? Oh bukan, ini yang baterai dong. Oh tunggu, apa di tempat yang ini ya? Oh ini guys, ya ampun. Ini dia disknya. Walah, itu disk tinggal dibuka ya. Sorry sorry Jack. Nah, kita bikin gambar ya teman-teman. Oh, apa ini yang begini ya? Oh, ini gini kali. Ini begini. Ya gak? Terus ini. Ini gini. Oke. Lalu ini. Yang satu lagi gimana, guys? Oh, itu benar begitu. Gimana ini? Tuh, yang atas kan ada garisnya. Harusnya dia berputar, guys. Kalau ini kita terusin kayak apa, guys? Begini. Terus. Apa ini ya yang harus gini ya, guys, ya? Nah, benar-benar. Nah. Something came out of the cube. Ternyata begitu. Sesuatu keluar dari cube-nya. Must be a hint. Penrose. It's ringing. Penrose Street 18. Should be easy to find. Harusnya mudah untuk ditemukan. Oke. Okay. The golden ticket. Oh, kita dapat achievement untuk selesaikan puzzle ini ya, guys ya. Dan kita harus datang ke sana untuk dapetin $1,000. Jadi bisa dibuka. Oke, okay, teman-teman. Tapi guess I'll go look for another hint. Yes, gua akan lanjutkan. Aduh.
apa yang gue lakukan. Tapi gue akan lanjutkan aja teman-teman di episode berikutnya ya guys ya. Kayaknya kita harus ke bawah sana dan kita harus melanjutkan. Ih, bunyi apa lagi itu? Untuk melanjutkan mencari si inventory di kanan bawah layar ya teman-teman. Tiket yang tadi kita temukan ya. Kebetulan udah saving juga, jadi gue akan lanjutin aja di episode berikutnya guys. Akan seperti apa, dan kayaknya kita sudah mulai mengingat jati diri kita yang sebenarnya teman-teman. Karena kita memberontak di laboratorium yang sebelumnya kita berada ya teman-teman. Dan nama kita adalah kemungkinan besar adalah Liam Kennelly ya teman-teman. Siapa Liam Kennelly ini? Ini kenapa ceritanya jadi sangat-sangat-sangat berubah sekali ya teman-teman. Tapi keren sih guys, keren sekali game ini ceritanya, ternyata ujungnya ada plot twistnya. Karena kita pikir tokoh kita si Walter Thompson ini sedang mengalami gangguan kejiwaan mungkin karena sudah bikin anaknya meningso yaitu si Dory dan juga istrinya Martha ya. Tapi ternyata itu adalah hanya ingatan yang ditanamkan di kepalanya si Liam Kennelly teman-teman. Jadi kayak memory replacement tadi bilangnya, atau mengganti ingatan kita teman-teman. Wow, mind blowing sih teman-teman ya. Sip, kita akan lanjutin lagi di episode berikutnya. Gue juga penasaran akan ada apa lagi, dan kemungkinan episode berikutnya bisa jadi episode terakhir ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video gue kali ini, langsung aja teman-teman pencet tombol like dan juga tekan tombol subscribe ya guys, untuk dukung gue terus. Thank you banget buat kalian yang nonton video gue kali ini, dan kita akan lanjutin lagi game Reveille yang satu ini di video berikutnya ya. Eko, signing out. Bye now.